Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita lagi berada di pinggiran sungai. Dan kebetulan ini habis banjir ya. Biasanya kalau setelah banjir itu ikan-ikan pada banyak ya. Di sini banyak ya ikan macam-macam. Ada ikan nila, ikan tawes, ikan lalawak, dan udang pun sangat banyak di sini. Mudah-mudahan lah dapat ya. Nanti setelah dapat ini saya sudah persiapan dari rumah, bawa wajan dan nasi, akan langsung di olah di tempat ya teman-teman. Nah, di sini paling di situ ya, dia agak enak ya tempatnya. Nah, ini spot-spotnya teman-teman. Spot-spotnya. Langsung kita turun ya ke bawah. Mudah-mudahan ikannya dapat ya. Nah, ini wadahnya teman-teman. Tuh. Sebenarnya sih takut ya. Takutnya kenapa? Karena di sini itu banyak sidat ya, atau disebut kalau orang sini nyebutnya lubang ya. Kalau lubang itu kayak semacam gabus tomon ya, tomon jadi nyengat ya gitu, nyamer ya. Takut sebenarnya. Tuh banyak lubang-lubang sebenarnya. Ini dapat teman-teman. Ada ikan sapu-sapu tuh. Dapat satu nih, ikan sapu-sapu tuh. Lumayan lah buat digoreng. Masukin dah. Oh, nila anjing. Cepet. Cepet lagi itu. Dua ekor, lumayan lah. Ini teman-teman, tuh lihat, saya menemukan dapat ikan lalawak tuh. Ini ikan lalawak ini gedenya sampai segede gini teman-teman. Kita masukin lah, lumayan lah. Ya tuh, dalamnya segini. Dapat anak nila tuh. Diri ini. Lumayan. Aduh, dapat lagi teman-teman tuh, ikan gabus tuh, lumayan sudah banyak ya. Jadi teman-teman tuh udah dapat segini dari situ ya, tapi tidak terlalu banyak direkam ya, karena ini kebanyakan banget ya tuh ikan wader. Banyak banget ya, macam-macam ikan wader di sini. Nah teman-teman, kalau di balik-balik sampah ini biasanya ada udang banyak. Tuh lihat. Tuh
Bisa lihat kan? Tuh, gede. Tuh. Oke lah, langsung pindah. Simpen dulu ya sini. Coba lagi lah. Cepat lagi nih. Dapat ikan aneh nih. Ini teman-teman, saya baru pertama kali yang menemukan ikan aneh seperti ini ya. Kayaknya ini kayak belut ya, tapi nggak tahu lah. Tuh, 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 bagus banget ya. Tuh, hitam ya. Nggak tahu ini ikan apa ya. Tuh, 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 bagus. Tuh, hitam banget. Tuh. Dapat belut nih tadi satu. Dapat segini ya, cukup lah. Kebetulan sekarang lagi lapar ya perut. Kita langsung olah di tempat ya. Tuh, mumpung lagi lapar ya. Tuh, sudah persiapan. Ada lele juga nih, lele lokal tuh. Lele lokal ini sangat berbahaya banget. Nah, bisa menyebabkan bahaya. Tuh, ada belut, belut dari situ ya tadi. Dan sapu, dengan sapu dapat satu tuh. Yang parah itu. Hujan tuh. Kayaknya mau hujan, aduh. Kita harus buru-buru ya. Karena kalau hujan bahaya banget tuh. Takutnya banjir. Bukan kenapa-kenapa ya, takutnya banjir. Kalau banjir tuh ya kan sampai situ dia juga kebanjiran. Harus buru-buru lah pokoknya. Kita lagi nyalain dulu apinya ya. Sudah mulai gerimis teman-teman. Gimana ya, pasti ini hujan ya. Oke, kita udah siap tuh wajannya dan ini minyaknya. Tuh, hujan, gerimis hujan. Kita langsung bakar lah. Gua bakar goreng lah. Hujan lagi tuh. Ambil dulu ikannya nih teman. Oh, ini ikannya sudah pakai garam ya ikannya tadi. Buang dulu airnya. Tuh, ikannya segini teman-teman. Buang dulu airnya. Tuh, ini bawa bawang. Tuh, ini belut tuh. Dapat kameramen tadi di situ. Kameramen dapat belut, ada bawang. Aduh, kayaknya ini mantap banget sih. Lumayan segini juga ya hasilnya. Segini juga teman-teman, cukup lama ya tadi, hampir 2 jaman ya di sini cari-cari ikan. Cuman disingkat-singkat ya, kalau direkam langsung wah lama ya. Kita langsung goreng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Tuh, ini ada ikan sapu-sapu, tapi sisiknya tuh belum sepot ya. Ada ikan sapu-sapu, gabus lah, campur lah. Mantap ya, aduh langsung lapar.
Pak, ngalah Pak. Oh, ngalah daun. Daun. Oh iya. Iya kan gorengan, Pak, tuh. Sudah dibalikin tuh. Aduh. Sumpah udah lapar tuh. Lapar ya tuh, dari pagi belum makan. Oke, kita langsung makan ya. Aduh, sudah lapar pokoknya. Sudah lapar banget tuh. Ini nasinya. Segini dulu ya. Ini ikannya kita langsung tumpahin. Tuh, ini enggak banyak banget tuh. Aduh, gurih banget nih. Aduh, kita mukbang ikan hasil nangkap di sungai dengan tangan kosong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan sapu-sapu tuh. Udah. Ini ikan gabus tuh. Ada ikan gabus, udang. Wah, mantap banget tuh. Banyak ikannya. Nanti ini disisain buat kameramen ya. Ini kan nila, nila merah. Gurih. Nah, saya mau ambil dulu itu lapang. Cuman nggak pakai pedas ya, nggak bawa itu cabai nggak ada tuh. Ini ada daun-daun pepaya. Ini enak banget ya kalau dibuat lalapan sama sambal. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, gurih banget sumpah. Gak berutnya tuh. Dulu hasil kameramen. Langsung sapu-sapu. Mantap. Alhamdulillah banyak ya soalnya. Aduh. Jadi teman-teman, kalau di sini itu ikan sangat banyak banget teman-teman, asal mau tenggelam ya. Dan di bawah-bawah itu ikan banyak ya. Tapi kalau belum pengalaman gak bakalan dapet ya. Saya juga susah ya, lumayan susah gitu nangkap ikan ya. Kalau sudah pengalaman ya lumayan ya. Saya juga dari dulu ya nangkap ikan, suka nangkap ikan ya. Tuh banyak parah ya. Gak bingung di sini kalau mau ikan, wah banyak banget ya. Dulu juga di sini ada sidat, boleh dapat sidat dari sini sampai 20 kilo ya. Kan kata si bapak itu tadi yang lewat yang bawa daun pisang ke ikan nila segede-gede gini di sini, katanya kalau di merogoh ya, kalau bahasa Sunda mah cacapa ya, cacapa lauk gitu, cacapa ikan. Ini hampir sisa tuh, sisanya segini ya, masih banyak. Dan saya sudah kekenyangan ya teman-teman. Oke. Mungkin sampai sini ya videonya. Oke teman-teman, kita mau langsung lanjut pulang ya.